Oke, hari ini kita bersama dengan calon M40 Parti Keadilan Rakyat mewakili Pakatan Harapan untuk PRN Selangor 2023. Oke, saudara Najwan Halimi, soalan yang pertama, apa perasaan saudara setelah dipilih semula untuk mewakili keadilan dalam pilihan raya negeri Selangor 2023? Mana saya panjang kesyukuran kepada Allah Taala atas peluang yang telah, peluang dan kepercayaan yang telah diberikan sekarang. Yang bukan satu diminta untuk turun sebelum pentas teroboh macam datang ada tragedi lain pula saya minta yang bukan calon daripada Selangor untuk turun ke pentas sejak saja calon dan tragedi atas kertas tu. Kita kenangan bagi penggal kedua di N40 Kota Anggrek. Maksudnya formula saya minta kerjasama-sama yang bukan calon sekarang lepas itu kita boleh kata jawab. Saya minta untuk kosongkan pentas, beri ruang kepada calon-calon di negeri Selangor terlebih dahulu dan juga ke bawah menggerakkan jentera-jentera kempen kita, dan saya rasa penting hari ini kita all out dalam kempen kita. Okey, soalan tu, apakah harapan saudara kepada keadilan dan jentera keadilan Kota Anggrek N40? Saya harap jentera N40 Kota Anggrek yang dikaji oleh keadilan akan memberikan sepenuh komitmen dan juga membantu saya sebagai calon untuk kita pastikan kemenangan Pakatan Harapan di N40 ini seterusnya untuk kita mengekalkan Pakatan Harapan sebagai kerajaan negeri Selangor untuk sepenuh lagi nanti. Okey, tanya saudara. Terima kasih. Okey, kita berjumpa lagi.